Dengan tertingkap perpindahan kedua bakal dibuka beberapa hari lagi, Kelantan FC perlu menyelesaikan isu sekatan perpindahan yang dikenakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ke atas mereka dengan segera. Ini selepas Nuha Marong menjadi awang import terbaru yang meninggalkan pasukan secara persetujuan bersama. Pengumuman ini dibuat oleh The Red Warriors dan Marong menerusi laman media sosial semalam. Kini, TRW mempunyai tiga awang import yang masih tinggal, iaitu Leonardo Roland, Kang Yui Chan dan Kim Min Giu. Sementara itu, Marong mengucapkan terima kasih kepada semua staf teknikal, pemain dan penyokong sepanjang bersama Kelantan FC. Beliau juga berharap semua masalah yang membelenggu skuad Kijang dapat diselesaikan agar pasukan itu dapat bangkit semula dalam Liga Super. Saya mahu mengucapkan terima kasih kepada semua penyokong TRW Kelantan, staf teknikal dan terutama sekali para pemain untuk semua rasa kasih sayang yang diterima sejak dari hari pertama. Hari ini saya menamatkan pengembaraan di mana saya tidak menjangkakan ia berakhir seperti ini. TRW Kelantan akan sentiasa berada di hati saya. Saya harap semua masalah dalaman pasukan dapat diselesaikan demi para penyokong kelab. Selamat berjaya untuk baki kempen Liga Super musim ini, katanya dalam satu catatan di Instagram. Marong membuat 8 penampilan dalam semua kejohanan Liga Malaysia musim ini. Bekas penyerang Castellan itu merekodkan 2 gol dan 1 bantuan gol dengan semuanya dicipta dalam saingan Piala FA.